Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Java Channel, channel yang membahas tentang segala macam tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang seputar Android, yaitu cara merubah kontak dan panggilan di Android menjadi seperti iPhone. Caranya sangat mudah, kalian download dulu aplikasinya di Play Store. Namanya seperti ini. iCall Screen iOS 14. Pilih yang paling atas. Itu yang paling atas yang ada gambar telepon. Nah, ini kalian install, kalian download untuk membuat panggilan atau kontak seperti iPhone. Kita download dulu, kita tunggu. Untuk filenya sangat kecil. Untuk filenya ini sangat kecil, jadi tidak memakan memori yang banyak. Setelah itu kalian buka, tampilannya seperti ini. Nah, itu kita klik let's do it. Kita klik ganti. Kita klik ganti yang paling atas itu, kalian klik, maka nanti untuk panggilan dan kontak kalian akan berubah tampilannya seperti iPhone. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Itu untuk menunya, itu ada di paling bawah, itu kalian geser-geser untuk melihat menunya seperti apa. Nah, ini kontak seperti tampilan di iPhone. Ini daftar panggilan. Jadi seperti itu untuk cara mendapatkannya, kalian harus download dulu aplikasinya. Sekian untuk tutorial cara merubah kontak dan panggilan menjadi seperti iPhone di HP Android. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the farmers.